Bismillah, alhamdulillah. Al-Habib Lutfi telah datang. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan mendengar tausiah beliau, karena beliau habis dari sini masih ada acara di Selawi. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya yang saya banggakan al habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf wa Sayyidil Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, adik saya Muhammad Haikal Bauzir, dan yang saya banggakan Bapak Entus Bupati Tegal berserta stafnya, dan yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam rangka membaca Maulid Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, ngalem bono marang Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, dan temanya tidak sempat kita baca itu, Tikhol Habib Abu Bakar bin Idrus bin Syekh Abu Bakar, dari mulai peringatan maulud-maulud yang telah berkembang, adanya khol dan lain sebagainya, semuanya itu menitik beratkan untuk mengajak kita semua mengerti berterima kasih, mengerti bersyukur, tetapi bukan sekadar ucapan alhamdulillah, bukan sekadar ucapan matur nuwun, bukan sekadar ucapan terima kasih hatur nuwun dan lain sebagainya. Yang dituntut adalah ketika kita bersyukur, mengerti berterima kasih, bisa membuahkan terima kasih itu untuk kehidupan kita sehari-hari atau tidak. Satu contoh saja yang real. Kalau kita berterima kasih kepada baginda Nabi terlalu jauh. Kalau kita ingin berterima kasih kepada para sahabat, para ahlil bait, para ulama-ulama mutaqaddimin, juga itu terlalu berat dan jauh. Kita berangjar belajar terima kasih dari kedua orang tua kita saja, yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita dengan segala bentuk jerih payahnya, dan zaman ikut menyaksikan dan zaman ikut terlibat. Di zaman yang lahir 1945 atau sebelumnya, Allah yang tahu kehidupan pada waktu itu. Setelah 1945 sampai ke 51-55, Allah yang tahu keberadaan pada waktu itu. Merdeka sudah 1945, dianggap kita enteng. Tak tahu sekutu datang dengan membawa Belanda kembali tahun 47. Sedangkan kita sedang berjuang menghadapi Belanda habis-habisan, 48 peristiwa Madiun, kita ditikam dari belakang. Siapa yang menikam? Bangsa kita sendiri, bukan orang lain. Oknum bangsa kita. Tuntas muncul 51, 53 sampai 55 pemilu pertama. Dan seterusnya dan seterusnya. Setiap orang kita, orang tua kita mengalami zaman per zaman sesuai dengan orang tua kita masing-masing dan kelahirannya. Nah, kita yang kelahiran 65 ke atas, 70 ke atas, tidak tahu peristiwa 65 bagaimana payahnya 65, dan bagaimana ganyang Malaysia pada waktu itu sebelum tahun 60 sampai 61 62. Walaupun bagaimana Pak Habib sudah mengajar sedikit-sedikit, ikut pengajian dengan Kiai Sya'roni Mahmud di
sebelum Margasari Jembayat, jalannya masih luar biasa, masih hutannya masih lebat, dan pengajian-pengajian tahun 62-63 sampai ke Bandar Janjar apa namanya, Kedawung, dan apa sebelah Kedawung itu namanya, Kedawung, sudah saya tahunya Kedawung ya, ya itulah diantaranya. Dan mengajar di Babakan Ketembreng dari tahun 62-63 pertama kali berdiri Tsanawiyah, saya ngikuti zaman sebagai saksi sejarah kehidupan luar biasa. Kita mengetahui bagaimana orang tua kita mencari sesuap nasi supaya anaknya, istrinya tidak lapar. Boleh dikatakan kaki, kepala buat kaki. Untuk siapa? Regenerasinya. Banyak orang tua kita tidak lulus sekolahan sampai ke boro-boro, ke perguruan tinggi, SMP saja. Jarang yang pada waktu itu. Satu-satunya adalah harapan regenerasinya, kalian sebagai regenerasi penerus. Pertanyaannya cuma simpel, apakah kita akan menjadi anak-anak keturunan yang akan mencoreng nama keluarga, nama kedua orang tua, ataukah kita akan mencoreng nama guru-guru kita sehingga menjadi anak yang mengecewakan kepada kedua orang tua dan guru-guru kita? Sampai satu hadis menyebutkan, ridhollah fi ridhol walideh, ridhonya Allah tergantung keridhoannya kedua orang tua kita. Itu baru tingkat orang tua kita sudah begitu. Bagaimana kalau kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ridhollah fi ridhol rasulih mestinya. Luar biasa. Kita makan enak belum tentu kita ingat sama ibu saya kebetulan punya untung banyak, atau membelikan sebungkus mie atau nasi kesenangan orang tua kita, bapak kita kalau masih ada, ibu kita ngoleng-ngolein ingat, tapi orang tua kita tidak. Perut lapar mau menggunakan uang, takut kalau diberikan beras untuk belikan sarapan pribadinya kurang, nanti mengutamakan siapa? Anak-anaknya. Itu perjuangan orang kita. Nah, dengan adanya khol dan lain sebagainya, kita mengingat kembali perjuangan orang tua. Bagaimana perjuangan bapak-bapak kita, ulama-ulama kita, sehingga al-Islam intisyar fil Indonesia khususnya, yang dibawa dari para habaib, dari al-Arab, dari mulai semenjak abad kedua, bahkan ahli sejarah ada yang mengatakan abad ke-1 Hijriah Islam sudah masuk ke Nusantara atau Indonesia. Bergulir sejarah, zaman menyaksikan orang-orang yang luar biasa, muncullah manusia-manusia seperti Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani, Imam Munasuyuti Asy'arani Qurtubi, Imam Dainuri, dan lain sebagainya, dan sebagai tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh aulia, sampai ke Wali Sembilan yang masuk ke Jawa khususnya, menanam di republik ini manusia-manusia yang peduli terhadap bangsa, peduli terhadap agama. Maka ketika penjajah masuk dari Portugis sampai Belanda, sampai Spain atau Inggris, bangkitlah kita patriot-patriotis bangsa yang siap menghalau penjajah ke Indonesia atau yang sudah bercokol di Indonesia. Kemana sejarah itu, para bapak, para saudara? Rumah-rumah kita sudah kosong sebagian. Kosong apa? Kemana gambar Pak Dirman? Kemana gambar Bapak Kanjeng Pangeran Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, Ibu Kartini? Kemana gambar-gambar itu sebagai kenangan-kenangan kita yang mengenal dan mengerti kepada para pahlawannya? Yang kita orang Nahdlatul Ulama ada gambarnya Kiai Hasyim Asy'ari, mungkin yang di dalam Muhammadiyah
Ada gambarnya Kiai Ahmad Dahlan, ada yang di dalam Al-Irsyad Syekh Ahmad As-Surkati, tokoh-tokoh ulama-ulama Islam yang untuk menjadi cermin tauladan untuk kita semuanya. Tapi kemana? Sehingga anak-anak kita generasi yang akan datang belum tentu tahu. Itulah. Makanya perlunya khol ini di sini. Bukan sekadar hanya individu, tapi dengan holnya Ahlul Habib Abu Bakar bagaikan jaring, jaringnya satu tapi untuk mengangkat ikan-ikan yang ada di laut. Artinya bukan saya menyamakan, tapi dengan adanya hol ulama akan membawa, mengangkat ulama-ulama yang terpendam bagaikan mutiara-mutiara terpendam yang belum ternguak sebagian besar yang ada di Indonesia ini, hingga kita banyak kepaten obor. Bila mana kita bangsa selalu ingat, sebagai umat kita selalu ingat kepada para ulama-nya, para pembesar dari para aulia yang ada di Indonesia ini, dan tahu menghargai jasa para beliau, insya Allah tidak akan menjadi bangsa yang rapuh. Tidak akan menjadi bangsa yang rapuh. Saya tanya para bapak, para ibu. Saya sering di mana saja tadi di sini entah ada entah tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan? Ada? Belum? Oh, akhir. Sudah dalam schedule ya, atau dalam panitia. Yang menjadi pertanyaan saya itu sekarang simpel saja. Apakah waktu kita melakukan Indonesia tanah airku itu dalam lagu? Apa dalam peraturan seremonial? Ataukah kita menyatakan ikrar? Bukan basa-basi. Seandainya saya orang Nahdlatul Ulama, orang ahli sunnah wal jamaah, tegas saya mengatakan saya ahli sunnah wal tegas, jomblempem. Kalau kita orang Indonesia secara ikrar bukan dalam lagu, bukan peraturan dalam seremonial, maka setiap di mana saja Habib Syekh kita-kita ini melakukan lagu Indonesia Raya, supaya apa? Ingat di dalam ikrarnya. Mau lu dicampur karena lagu Indonesia Raya keprimen gue. Ini kan. Biasa cangkem musil ya biasa pe takutnya lumrah. Marga orang-orang biasa, biasa orang apa, orang paham. Menanyakan, karena di Indonesia ada ikrar apa? Indonesia tanah airku, ikrar apa lagu? Ikrar apa lagu? Yang keras, ikrar apa lagu? Kalian menjadi bangsa melempem. Yang ada orang jerimbung pengajian, pinter-pinter. Tapi dalam satu yang ikrar, Anda tidak tegas. Kebiasaan guyon soalnya. Saya tanyakan sekali lagi, lagu Indonesia Raya ikrar apa lagu? Ikrar di dalam lagu. Ya Bu ya, aja diajari latah Bu karo nyong pengajian biasa baik. Kita berani menyatakan Indonesia tanah airku di mana saja, sekalipun hidup di Malaysia, hidup di Singapura, hidup di mana saja, berani menyatakan Indonesia tanah airku, sejauh mana kekonsekuenan ini sepenyataan Indonesia tanah airku, bukan sebagai sepele kelihatannya dalam lagu Indonesia tanah airku, tanah lagu, tapi buktikan kalau tanah airku merasa memiliki tidak, merasa handerbeni tidak. Kalau kita merasa handerbeni, kita punya tanaman yang luar biasa dari bumi pertiwi ini yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tumbuh di bumi Indonesia, mestinya namanya dari Indo, melempem Indo.
tukangnya tukang melempem di payah ya. Kan maju perang ya kangelan sampean. Indonesia. Bangkitkan kembali patriotisme ini. Coba itu. Jambu tukule ning Indonesia. Sing rabuk Indonesia. Gede ne Indonesia. Barang wis gede arane jambu Bangkok. Malu kalian sebetulnya. Kemana Indonesia tanah airku? Jawab. Coba. Kemana Indonesia tanah airku? Ngaku Indonesia tanah airku, lucunya jambunya Bangkok, durene Bangkok, lelene kedumane gula Jawa. Nasib, nasib, kasihan, kasihan bangsa kita. Ternyata masih belum mampu kita membawa Indonesia tanah air. Kasihan. Ini kan kewajiban bapak-bapak di belakang kita nih, tokoh-tokoh ini sebetulnya berani tunjukkan NKRI kita, bawa kemana saja itu Indonesia tanah airku. Kalau sudah ini fanatik, tinggalan sejarah Indonesia, Wali Sembilan adanya di Indonesia tanah air, Wali Sembilan adanya di tanah air, berarti Hendar Beni dan milik. Kalau ada yang menyentuh bari dengan Wali Sembilan, situs-situsnya, sejarahnya, biar dia mengatakan syirik, kita siap hadapi dia. Setuju? Setuju. Sirak-sirik nggo modal nggo ngancurna sejarah. Itu saja. Karena apa? Itu milikku, dalam Indonesiaku, Indonesia tanah air. Inilah diantaranya perlunya hal membangkitkan kembali. Luar biasa. Kalau ini bersatu dengan kalimat Indonesia tanah airku, silahkan. Kon partainya apa, masa bodoh? Apa kayak partainya ijo, kayak kuning, kusing kuning Indonesia, Indonesia oh, bib. Leseng ijo Indonesia, salaman. Pada pe Indonesia kerah, eker-ekeran. Wong pening neraka ning dan kubur orang ditakoni sama partai nuka ribut mawon. Iya wadan-wadanan kiai karo kiai wadan-wadanan, habib karo habib wadan-wadanan, ustad karo ustad wadan-wadanan, ustadah karo ustadah, bunyai karo bunyai, gara-gara masalah kelambi neng-nengan dongane muni persatuan uhuwah uhuwah watoniah gembar-gembore. Buktinya sebagai uhuwah watoniah dan uhuwah islamiah ning di apa cangkem apa abab apa kenyataan. Negara lain sudah bikin nuklir kendali, motor tangs persenjataan yang hebat-hebat modern luar biasa, ilmu kedokterannya, dari ilmu untuk sinar X-nya, sinar lasernya yang tadinya membahayakan sekarang bisa menjadi untuk obat. Alat-alat kedokteran mereka yang bikin, tablet sampai kapsul yang bikin siapa? Mereka. Dia pandai kok. Jangan kita mencemooh mereka, mereka pandai dan tidak pernah mengurusi apa yang kecil-kecil itu. Bagaimana yang untuk manfaat untuk bangsa ini, untuk republik ini? Mereka tidak pernah mengurusi yang begitu-begitu. Ruwet. Ekonominya, dunia pertaniannya, mereka yang memegang. Sampai jeruk, sampai apel, ayu-ayu. Nih. Sing endi iki? Bangkok. Indonesia ini endi? Jare Indonesia tanah airku. Coba kalau kita fanatik dirasa mehandar beni, kita tidak mencemooh dagangan orang lain. Ya jambu ndi, jambu Indonesia. Tuku dingin mulia, income biar masuk ke negara kita dulu, baru kita beli punya orang lain. Kalau tidak ada, baru kita beri orang lain.
Tapi kalau selagi bangsa kita produksi dalam negeri masih ada, untungkan income itu biar masuk ke republik ini, ke Indonesia ini, untuk Indonesia. Maaf saja, kita lebih menguntungkan orang lain nganggo sandal gawean Tegal lan ora dicap mintin Japan ora payu. Aneh ben ajaib, Bu. Lah kongkon maju kapan? Maju untune. Lah. Ini satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perlu bangkitkan kembali. Ning kene ora ribut bae, engko pelkade dhewek. Sampai anda wong takon bib, bedane pilkada karo pilkabe apa? Ya sithik tok. Maaf Bapak Bupati, maaf. Lah bedane iya lamun pilkada lamun wis dadi kelalen. Tapi lamun pilkabe lamun kelalen dadi. Tapi kita melihat begitu sesederhananya, pola sederhananya, baru 5 hari sudah begini hebatnya Pak Bupati kita, sudah menunjukkan nyong tutup bagian wong kelalen bib. Ini beliau berani begitu hebatnya, maka saya titipkan, tolong bantulah Pak Bupati kita yang baru ini dalam rangka memajukan Tegal. Biar Tegale maju, pertaniannya maju, him industrinya maju. Dan nyong juga titip kepada Pak Haikal, kabare nyong ngurungu bener bu, beli nyong ora weruh jarine apa nyalonaken ning dewan. Muga-muga lamun wis ning dewan, tulung dadi perjuang rakyat temenanan kanggo nguntungaken rakyat kaya kowe. Terus Pak siapa sih jenenge maning kowe nyong ngelending mau Pak Mustafa, Habib Mustafa jare juga nyalonaken juga, ya tulung nyong titip primen dadi wakil kira-kira kanggo nyenengaken Tegal khususe Indonesia pada umume. Lamun wis sing dhuwur tulung aja minal kelalenin ya niku, deleng selalu dinget-inget yeh aparane Paku Laut apa desane mriki Margasari mengkono Paku Laut mengana Paku Bumi. Yeah. Luar biasa, ora kelalen karo Tegale, ora kelalen karo Indonesiane, ora kelalen karo rakyate bangsane. Siapa lagi kalau bukan beliau-beliau yang untuk memajukan bangsa ini dan republik ini? Jelas di pundak para beliau, tapi lamun nyong-nyong ora bantu ya percuma, akhirnya abab tok uliye. Maka dari itu saya titipkan kepada panjenengan semuanya, dukunglah Pak Bupati kita khususnya dan para beliau-beliau yang lain untuk dalam membangun bangsa ini, republik ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kami semuanya. Fid dini wa dunya wal akhirah wal akhirah. Kita hanya bisa menyemangatkan membangun patriotis-patriotis bangsa yang muncul dari agama untuk republik ini, untuk bangsa ini. Itulah yang saya bisa sampaikan. Apabila ada tutur kata yang begitu berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah didoakan Maulana Al-Habib Lutfi, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu dapat membimbing kita semuanya, karena beliau masih dibutuhkan umat. Dan Masya Allah saat ini pula beliau masih harus berjalan lagi ke Slawi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi membuat semangat kita untuk menjadi kader-kader bangsa yang bermanfaat. Bermanfaat bagi bangsanya, bermanfaat bagi agama, dan bermanfaat bagi seluruh umat yang ada insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.